adalah few kali, a few times kita jumpa untuk bincang pasal projek, campaign, klien. Macam futsal tu pun sebenarnya bukan dia datang seorang. Mungkin dalam gambar nampak, oh Lofa Teman Fatah. Sebenarnya yang record tu kawan dia. Lepas tu ada lagi kawan perempuan dia. So ramailah yang datang waktu tu. Saya pun waktu tu memang main dengan perempuan saya. Maksudnya hubungan dengan Lofa tak terhenti sampai siapa dia terus? Maksudnya macam mana? Bila keluarkan, Lofa nak keluar tak? Macam mana hubungan tu? Memang saya suka berkawan dengan Lofa. Dia banyak macam share knowledge dia tentang business. Kita tahu Lofa memang successful business owner. Itu yang banyak saya belajar dari dia. Saya observe daripada dia. And basically benda-benda tu saya rasa satu yang macam susah kan? Susah macam kita dapat orang lain kan?